Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LK TV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan seputar kampus kita Sekata untuk edisi Selasa 5 Maret 2019. Sejumlah informasi seputar kampus IAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nadia, inilah Sekata selengkapnya. Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare melaksanakan pembukaan kuliah perdana di auditorium yang dibuka langsung oleh Rektor IAIN Parepare. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.800 orang yang terdiri atas para pimpinan institut dan fakultas, pimpinan pancasarjana, pejabat struktural, kepala UPT, ketua lembaga, pengurus organisasi mahasiswa, para dosen dan mahasiswa, termasuk calon pegawai negeri sipil 2018 yang telah dinyatakan lulus. Ya, harapan kita seperti yang saya katakan tadi, ini adalah semester baru. Kalau kemarin itu ganjil kita itu masih si stain. Nah, sekarang ini murni benar-benar semester baru. Harapan saya bahwa kita harus segera melakukan penyesuaian diri. Mindset berpikir kita harus bermindset, harus bermental IAIN, bukan lagi bermental sekolah tinggi agama Islam. Sehingga harapan saya kiranya mahasiswa ini dalam semester genap ini semua mengalami peningkatan terhadap prestasi akademik mereka. Pemirsa, demikian Sekata untuk edisi pekan ini. Saksikan Sekata dengan mengklik tombol subscribe. Saya Nadia mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.